ketika kita naikkan statusnya menjadi tersangka, itu sudah memenuhi pasal unsur-unsur pasal di pasal untuk pemeriksaan saudara J ini yang tadinya saksi pada saat penyidikan sudah kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Itu sudah memenuhi pasal unsur-unsur pasal di pasal 335 KUHP dan juga pasal di Undang-Undang ITE. Konteks dari saudara J sendiri sama kuasa hukumnya menyampaikan bahwa hari ini yang bersangkutan tidak bisa hadir dikarenakan masih kurang sehat. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kalau luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.